Oke, semangat. Siap. Loh. Loh, sampai nok nggawa iki, Pak. Oh. Lah, musuhnya siapa? Lah. Pemula-pemula ngapain pakai trail beneran? Cukup CB. Ngengkel gak masalah. Pemula semua ini. Langsung greng. Sik, guys. Rantene pedot iki, guys. Untung nggawa sambungan iki. Tapi ranggo alat. Dan kita akhirnya kembali maghrib. Kehabisan bensin. Kita awali lagi 2023. Gaspol, Mas Wedia, Mas Janoko, Pak Wo. Selamat sih, Mas. Sehat, Mas. Alhamdulillah. Kita mulai di leg 1. Oke, leader sudah sampai atas, masih di jalur Magetan bersama dengan KTA dan komunitas Double L Lereng Lawu. Duh! Ya, digeret, dibantu. Iya. Mas Roni dengan mesin Ninja Rolling KTM. Dan Mas Ivan. Lo marani kamerane iki piye iki? Pak Sidir Gimun. Lanjut kita ya. Oke, lanjut. Mas Wedia, are you ready? Tiba pola-pola dhewe nyeneni wong. Piye to, Ki? Piye to, Ki? Ketok nek sentimen sing nyoting iki.
istimewa lur, leader kita Mas Gimun. Ini leader sekaligus bawa alat ini. Ini leader sangat bertanggung jawab sekali. Ayo. Kita masih lanjut di Gunung Lawu, Gunung Bancak di Magetan. Ini kita coba untuk menapai tanjakan yang lama tidak kita lewati karena cuaca juga di sini musim hujan. Masih ada Mas Roni dan sedulur leader kita Mas Gimun. Kita nantikan untuk nanti sekarang kita test drive untuk yang mesin Ninja rolling sasis KTM. Nanti kita tes di sini sekaligus kita memang sengaja ke sini untuk cari settingan power atau juga suspensi terutama bagian depan untuk hard softnya untuk suspensi depan. Oke. Nah, ini kan ngerep gaten roton. Isi. Isi deh. Kita lagi. Mas Lon, mang piye Mas Lon? Handlingnya piye? Yo, mainkan. KTM Jowo. Ya Mas Iwan. Mas Ivan mencoba super kick rolling sasis KTM. Mm-hmm.